hari ini kita lagi syuting, tapi lokasinya baru. Yeay. Dan kemarin kan aku syuting sendirian. Sekarang aku syutingnya bersama cowok kece. Yang cewek tuh kalau ketemu dia pengen nyubit pipinya, gemes-gemes gitu deh. Mau tau gak siapa? Nanti aku kenalin ya, bentar lagi. Mau tau kan lawan main aku siapa? Aku tadi bilang dia tuh kalau cewek-cewek ketemu dia pasti kayak gemes-gemes gitu, langsung pegang-pegang pipinya. Pokoknya dia ngegemesin deh. Mau tau gak siapa? Kenalan! Hai! Hai Mas Nick. Aku takut ketinggian. Kalau takut ketinggian kenapa emang? Biasanya kalau takut aku langsung meluk orang. Jadi hari ini kita syuting scene apa? Scene romantis ya? Ciuman. Scene ciuman. Oh, scene ciuman ya? Emang ada di script? Kita bikin sendiri. Oh, jadi dia mau ada scene ciuman bikin sendiri katanya. Jalan ya? Ya jalan. Tapi ngebelakangin? Iya, ngebelakangin. Oh, oke. Enggak, aku ya, nyisirnya pakai tangan. Rambut kamu udah panjang lagi sih? Iya, cepet panjang rambut. Iya, yeah. We are blocking people not to go inside because we are shooting, okay? Don't block people. Empat, tiga. Wah, action aja dulu. And action. Masa takut sih? Ini pasti lantai kaca ya? Action!
Zedo. Zedo. Yuk. Hai, hai. Nick juga ya. Enggak ganti baju ya, San. Go. Mas Dokin. Mas Dokin Zedo. Jangan. Mas Dokin Zedo. Mantap. Sekarang aku lagi mau shoot. Ceritanya lagi dia sama Nick lagi naik boat dan ini adegannya sangat romantis. Mau lihat nggak? Yuk. Oke. Okay. Nah ini kita kita mau menuju boatnya. Agak lumayan agak-agak sedikit-sedikit serem gitu. Sudah siap? Siap. Dan kamu ambil. Kalau naik dia nggak bisa naik ini, iya. Ntar turunnya lapan. Oh, syutingnya di sini? Enggak, di sana. Iya. Kalau dari jam dua bahaya lah. Woi, bahaya gimana sih? Kamu nggak ngerti kalau bapakku petani. Katanya tanggal 30. Pulang aja ya? Enggak, pusing kan tanggal 2. Pulang aja deh. Kenapa mau pulang? Katanya di sini aja, ngapain sih? Pulang, lihat tamu pulang. Kangen dong kalau gitu. Iya kan, kangen di sini. Kangen ngapain? Lihat kamu lah. Sama? Belanja. Kangen apa tuh? Kangen yang lain? Pertama aku melihat anakku syuting, udah itu udah paling penting melihat anakku biar sukses, dia syutingnya ada hiburannya. Kedua ya biasalah mak-mak. Apa? Shopping. Kan udah shopping. Kan pengen cari blusnya yang Korea-Koreaan gitu. Yang celananya ada Marilyn Monroe. Guys, kebayang dong. Aku itunya mobilnya. Mama ngapain sih dari tadi? Lagi lihat itu. Instagram sama WA Mama. Instagram, Facebook. Nah, ya. Instagram tuh kayak apa ya? Dong pisau. Boleh. Oke, coba jelaskan. Emang Instagram tuh apa? Iyalah, saling kirim-kirim sama temen lah. Ngapain? Maksudnya diapain fotonya? Di apa masukin? Dimasukin. Di apa namanya sih? Jadi lupa Mama. Diupload biar supaya teman-teman Mama lihat dong. Nanti dia Anas nih, wah keren nih. Dia ganti, dia balas lagi gitu. Nih gue lagi di sini gitu. Oh gitu. Terus cuman di post-post foto bisa ditulis kata-kata gitu. Bisa dong. Coba tunjukin Instagram Mama yang mana coba. Kayak gimana? Emang Mama udah ada followersnya? Udah, tapi Mama kan orangnya nggak mau diikutin, mau-maunya yang aneh. Nggak mau diapain? Nggak mau diikut-ikutin banyak orang dah. Oh, eksklusif gitu ya? Iya dong. Nih, punya akun nih. Coba lihat. Oh, itu siapa followersnya berapa orang? 70 juta?
Belum, itu banyak yang mau ngikut, mama tolak semua tuh. Banyak bener nih kalau mama mama pencet semua nih ngikut kan. Oh gitu. Nanti mama gak bisa tidur, diganggu terus. Nih, Facebook mama juga tuh. Punya Facebook? Oh iya dong. Belajar dari mana, Mam? Cucu gue. Betul, guys. Kalau punya orang tua, nggak ada salahnya ajarin gadget biar milenial dikit. Main Instagram, terus apa tadi, Mah? Facebook. Ya. Kalau Facebook ketemu teman-teman lama ya, Mah? Oh iya dong. Teman-teman SMA. Kan waktu itu kan kita ke Amerika aja kan ketemu teman kan. Telepon cie. Sedap. Guys, aku tuh habis ini mau syuting. Cuma kita nunggu malam. Terus aku break time gitu, dinner sama aku secangkir ice cream menyegarkan pikiran. Katanya aku tadi pusing banget abisin boot. Jadi kita lagi nunggu set malam dan ini harusnya scene terakhir aku. Estimasi selesai sekitar jam 11 malam. Oh ya, tadi tuh aku di boat ya. Jadi scene-nya tuh ceritanya scene-scene romantis gitu deh sama dua dia. Lucu banget. Kita berdua dari yang seger udah selesai dari boot yang pusing, mual. Tadi kayak diputer gitu. Jadi gak cuma diem karena ngombang-ambing ombak. Tapi boot-nya ditarik, dibawa puter, puter, muter, muter. Dan akhirnya kayak mual gitu. Pusing. Dan sampai mau muntah. Tadi juga Dodot juga dikerokin gitu sampai dia belakangnya merah banget. Kasian sih, aku juga kayak enak banget sampai sekarang tuh kepala aku tuh juga pusing banget. Makanya tadi aku banyak minum air putih juga. Kita kayak mau give up gitu karena kita ada dua kali shot. Tapi akhirnya tetap harus syuting, harus semangat. This project benar-benar very excited for us. Untuk aku juga sangat-sangat excited banget. Selain ceritanya menurut aku menarik banget dan seru banget, pokoknya gemes banget ceritanya. Pokoknya kalian harus terus ikutin vlog aku. Korea sumo. Oke. Oke. Gimana nanti dia bakal jatuh okay. Pingsan gitu. Gue gimana pingsannya gimana? Listen. Yep. Everything goes right? Perfect? Good. Yep. Good. Good. Right. Say hi. Waiting. Say hi. Jadi kan ini adegannya setelah lo yang barbecue. Oke. So, emosi oke, okay. Gue down banget, sedih dan lalala itu lah. Kalau bisa berlinang yeah. Gitu kan ya. And then lu jalan gini, terus lu mulai kayak merasa terus ngerasa kayak, kok pandangan gue ada yang aneh ya. Lu ngeliat gitu terus ya. Udah. Oke, oke. Flat 562 scene 25, shot 1, take 1. And action! Kenapa mata gue tik-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 
ini jatuh dengan sempurna. Good pakai om. Bau pakai om. Bau. Jadi guys, hari ini Sien Nick gendong dia.
kuat. Kalau buat dia, aku selalu kuat. Action! Ini opah. Oke, ibu. Orang-orangnya ibu. Tapi